Halo, selamat siang kawan, selamat siang. Dan semoga saja Anda sekalian, dulur-dulurku KB dalam kondisi sehat lahir batin. Oke, kali ini mohon izin saya membuat video pendek yang di sini saya akan tampilkan proses pembersihan, proses pembenahan, proses tambal sulam di lokasi KTP Kampung Timbadas atau Kampung Tambulapot, Kampung Tanaman Buah dalam pot. Oke. Sekarang ini bagian belakang dari gedung atau dari tempat BUMDES, Badan Usaha Milik Desa di Badas ini. Ini lagi dibenahi, diservis, dibuat sebagus mungkin. Dan yang mengomendani, yang mengomandoi, yang mengepalai atau kepala sukunya adalah Bapak Kiai Haji Syekh Al Mukarrom Slamet Widodo. Nah, ini lagi nyapa Pak Ima? Lagi pelamir. Ini sedang melamir atap dari gedung, dipercantik agar tampak semakin elegan, indah, nyaman. Wes pokoknya enak dipandang lah. Oke. Ini prosesnya melamir. Dalam juga ada. Cuman ini khusus untuk bangunan kawan, jadi tidak untuk manusia. Jadi kalau Anda ingin melamir suami atau istri Anda, jangan di sini, keliru. Di sini khusus untuk bangunan. Salah alamat nanti. Nah, ini juga di dalam sedang diperindah, dipercantik, dibenahi. Ini Bapak atau Mas tukang kita, Bapak Haryo Somo. Bapak Insinyur Suparno MGSMG MBA. Oh, penjaga makam. Iya. Berarti anak buah Pak Bos. Wih, jadi untuk proses pembenahan gedung ini ya, gak demeng-demeng ini ya. Jadi tukangnya aja jebolan Taman Makam Pahlawan. Oke kawan, jadi di Kampung Timbadas ini atau di KTB Kampung Tambulapot Badas ini ada ribuan tanaman buah dalam pot. Jadi jika Anda ingin berkunjung, dolan, cangkruan, ngobrol, monggo. Insya Allah pasti kerasan. Karena begini, kru personel-personel di Kampung Timbadas ini orang-orangnya sume, gerapiak, ganteng-ganteng, resik-resik. jadi monggo. Jadi kalau mau dolan, kita bisa ngobrol sambil ngopi. Jadi kita bisa sambil ngopi kawan, ngopeni pikiran. Jarene Mbah Slamet ngono, ngopi ngopeni pikiran. Tapi yo bojone tetap diopeni, maksudnya yo ngopeni pikiran. Oke kawan, seperti kita lihat ini ada ribuan tambulapot di seputaran Balai Desa Badas, di seputaran Masjid Jami Baitur Rahman, di gang-gang, di Jalan Bukesmas. Jadi monggo kita bisa berbagi di sini, ngobrol, bercengkrama, bertukar pikiran. Karena tidak ada yang lebih pintar, yang ada adalah siapa yang lebih dulu tahu. Oke ya, tetap semangat ya, dan salam Trici, guyub, gobios, dan gembira.